Selanjutnya, mari kita mengenang liku-liku perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan pengorbanan di sepanjang hayatnya sejak kecil, apakan lagi setelah baginda menjadi rasul. Selama 23 tahun tidak kurang daripada 37 kali berlakunya peperangan dan 47 kali peperangan yang tidak disertai oleh baginda. 37 yang langsung dipimpin oleh baginda Rasul. Adapun 47 Nabi kita mengirim tentranya tanpa beliau mengikuti. Muslimat maksudnya. Suratnya ada, teman-teman. Ada dibagi enggak? Baik. Jadi kalau kita melihat liku-liku perjuangan Rasulullah dalam masa yang hanya lebih kurang 10 tahun di Madinah itu penuh dengan kesibukan-kesibukan. Penuh dengan dakwah dan perjuangan Rasulullah. Di antara sekian banyak perjuangan Rasulullah, perjuangan yang paling menentukan itu ialah suatu peperangan yang diberi nama dengan Perang Badar. Itu satu peperangan yang paling menentukan masa depan Islam. Perang Badar terjadi pada tahun yang kedua daripada hijrah. Pada mulanya Nabi kita bukan untuk berperang keluar dari Madinah, tetapi hanya untuk menghalang Al-A'ir, rombongan yang membawa dagangan pulang dari negeri Syam ke negeri Mekah sebagai kekuatan ekonomi bagi orang kafir Quraisy. Tetapi Allah menentukan bukan Nabi kita bertemu dengan Al-A'ir, tapi bertemu dengan An-Nafir, tentara yang cukup dengan segala perlengkapannya. Al-A'ir, rombongan dagang dari negeri Syam ini dipimpin oleh Abu Sufyan, seorang yang muhannak. Muhannak itu yang sangat pintar dalam teknik peperangan dan sebagainya. Perjalanan 3 hari lagi mau sampai ke Madinah. Kan negeri Syam kan di utara Madinah, Syria. Mekah kan di selatan Madinah. 3 hari sebelum sampai ke Madinah, Abu Sufyan melihat ada kuda-kuda pengintai. Sewaktu Abu Sufyan melintasi, kuda itu lari. Kuda itu sebenarnya utusan Nabi, mengintai. Abu Sufyan sudah sampai di mana? Apabila orang yang berkuda telah lari ke Madinah memberitakan bahwa Abu Sufyan memang sudah berangkat pulang. Abu Sufyan dia cari tongkat, minta maaf. Dia tengok tai kuda. Dia main tengok tai kuda ni. Dia kata, "Ini kuda Madinah ini." Pasal apa? Kuda Madinah makan rumput macam ni, ke kacang yang macam ni, maka tai dia macam ini. Kalau kuda Mekah lain, ini mesti kuda Madinah. Bermakna ini intelligent Muhammad. Ini special brand Muhammad punya. Bermakna kita berbahaya sekarang ini. Langsung Abu Sufyan mengantar seorang naik kuda yang jitu ke Mekah. Minta tolong. Kita dalam bahaya. Semua orang Mekah ada saham dalam perdagangan yang dibawa pulang oleh siapa? Abu Sufyan. Kan pembawa berita itu dipanggil An-Nazirul Uryan.
seorang pembawa berita yang mencantas hidung kuda dia supaya mendapat simpati dari orang. Kalau biasa-biasa saja orang kata ini berita biasa. Tapi zaman dulu kan soal khabar tak ada, TV tak ada, apa tak ada. Macam mana nak bagi tahu ke orang bahawa sekarang dalam keadaan yang sangat emergency. Mesti hari ini juga pergi bantu bela kita punya dagangan dan minta maaf. Orang yang memberi, yang membawa berita itu duduk di atas kuda dengan bertelanjang. Artinya ini betul-betul emergency lah. Sekarang berkumpul, sekarang berangkat. Itu maksudnya. An-Nazirul Arya. Itu adat orang Arab jahiliyah. Artinya berita ini bukan berita yang boleh dilengahkan lagi. Sekarang mesti bertindak. Abu Jahal mengetuai rombongan yang datang dari Mekah yang cukup dengan segala perlengkapan perangnya. Berangkat ke Madinah. Abu Sufyan pun lambat-lambat lah dulu sikit. Nak menunggu rombongan dari Mekah sampai membantu untuk menyelamatkan dagangan mereka. Kan Nabi kita bukan bertujuan untuk berperang, cuma untuk menyekat itu saja rombongan yang membawa harta dari negeri Syam. Tapi Allah telah menentukan pertemuan antara kaum muslimin dengan sanadidu Quraisy, tokoh-tokohnya Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal pada waktu itu, yang lengkap dengan segala persiapan perang pada masa itu. Apabila antara dua kelompok sudah berhampiran, sewaktu itu Nabi kita bermunajat kepada Allah. Kenapa bersama Nabi cuma 313 dan tidak lengkap dia punya persiapannya? Di sana 1000 orang yang membawa semangat yang tinggi untuk menghantam Nabi kita dan para sahabat. Ini termasuk peperangan yang genting sekali, yang menentukan. Nabi kita berdoa ditemani oleh Abu Bakar sebelum tentara berkecamuk. Nabi kita berdoa, Nabi kita karam dalam doanya. Allahumma nasrakal ladzi wa'adtana. Ya Allah, sekarang inilah aku memerlukan janji Engkau kepada aku untuk membantu aku. Aku adalah Rasulmu yang terakhir. Bersama aku ini Abu Bakar, Umar, Ali. Utsman tidak ikut karena ada kerja lain. Dan tokoh-tokoh sahabat semuanya ada. Sampai Nabi kita waktu karam dalam doanya, meminta kepada Allah seperti memaksa. Tapi itulah kemampuan hamba, meminta dengan juga-juga kepada Allah. Sampai Nabi kita berdoa, di antara isi doa Nabi, Allahumma imtahlik hadihil isabatu lan tu'bada ala wajhil ardi abada. Ya Allah, andainya yang 313 ini habis disapu oleh tokoh Quraisy itu, Engkau tidak akan disembah lagi di atas permukaan bumi ini. Kan macam nak paksa Allah. Kalau Engkau nak lagi disembah di atas muka bumi, bagi menanglah yang 313. Ini penentuan. Kalau kalah hari ini habis, habislah segala-galanya. Nabi dah terakhir. Tak ada Nabi. Tutup sejarah Islam sampai hari itu. Itu Nabi kita berdoa, Allahumma intahlik hadhil isabatu lan tu'bada ala wajhil ardi abada. Engkau sudah tidak akan disembah lagi. Ya Allah, ya Allah, Nabi kita berdoa dengan selendang yang berdoa sehingga jatuh selendang Nabi tak terasa. Abu Bakar kusut belakang Nabi, ya Rasulullah, insyaallah kita menang, insyaallah kita menang. Nabi kita masih lagi tenggelam dalam doanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan iman Abu Bakar kuat pada Nabi, tidak, kan? Cuma waktu itu Nabi kita tenggelam, karam dalam doanya. Seperti dulu dalam gua waktu hijrah, kan Nabi kita berdua dengan Abu Bakar juga. Yang menangis hari itu siapa? Yang dalam gua siapa menangis? Abu Bakar. Yang tenang siapa? Nabi. La tahzan innallaha ma'a.
kali ini siapa menangis pula? Rasulullah. Yang tenang siapa pula? Masya Allah. Tapi kita enggak, tak boleh nak kata iman Abu Bakar hebat pada iman Nabi. Tak boleh kata. Tapi itulah kata iman Abu Bakar. Luar biasa. Ya Rasulullah, tak apa, kita akan menang. Itu doa Nabi. Sehingga panjang kisah kalau kita mau mengisahkan Perang Badar sampai pukul 12. Tak habis malah ini. Kita tak ambil sedutannya saja. Bagaimana ketika berkecamuk peperangan, Allah menurunkan bantuannya daripada para malaikat. Walaqad dasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Kamu hina pada waktu itu. Gantung semua pengharapan kepada Allah. Maka Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga lebih dari 70 tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh pada hari itu. Umat dan menangkap, menyandra bahasa kita, menawan 70 orang. 140 dapat. Yang lainnya balik ke Madinah, balik ke Mekah, tak tunggulah, tunggu tangkap lagi. Balik. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Jadi tak sangka, tapi itu keputusan Allah. Dimenangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Banyak saja yang sedikit mengalahkan yang besar dengan izin Allah Subhanahu. Maka mujahidin yang ikut dalam peperangan Badar ini, kalau kita baca tabaqatus sahabah, kan sahabat ini banyak, dia punya tingkatan-tingkatannya. Dia punya yang ini yang lebih senior, yang ini junior, yang ini senior, yang ini kelas 1 sampai 10 kelas. Sahabat Nabi itu ya di mana-mana begitulah. Ini orang awal, ini begini-begini, ini akar umbi, macam-macam kan. Ada istilah macam-macam. Sahabat Nabi pun as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Inilah dia, 313. Ada sebuah kasidah namanya Jaliyatul Qadar yang menyebutkan nama-nama mujahidin Badar. Sampai Nabi kita pernah bersabda kepada orang-orang yang ikut dalam medan Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sebagai hadis qudsi, Nabi kita bersabda, Allah berfirman, wahai orang yang ikut perang Badar, buatlah apa yang kamu mau, kamu telah diampun oleh Allah, enggak ada dosa lagi, jasamu luar biasa dalam menegakkan agama. Tapi ya, orang perang Badar walaupun disilakan membuat dosa, mereka enggak berdosa sebenarnya. Kalau kita silahkan, wah, macam-macam akan dilaksanakan. If'alu ma syi'tum. Itu sebagai satu takrimah, tanda penghormatan Allah kepada ahli Badar. Jadi mereka itu aulia-aulia Allah. Orang-orang yang besar. Orang-orang yang kalau kita sebutkan nama mereka, akan bergeraklah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Orang-orang pilihan, tokoh-tokoh di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam bulan Maulid yang mulia ini kita mengenang Rasulullah dan mengenang juga sahabat-sahabat Rasulullah, terutamanya Ahlul Badar yang kita sebutkan tadi, yang jumlah mereka 313. Mari kita membaca salawat Badar. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Lihat halaman 3 ya. Judul 1. Salatullah, salamullah, salawat Allah dan salam Allah ala Taha. Taha itu salah satu di antara nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, salawat Allah dan salam Allah ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah. Kita meminta kepada Allah dengan keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Ada keberkahan Al-Quran. Wabil hadi Rasulillah. Dengan keberkahan Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah. Dengan keberkahan mujahid-mujahid Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Dengan berkat ahli Badar. Mereka orang-orang yang paling istimewa di kalangan umat Islam ini. Bi ahlil badri ya Allah. Kita minta apa? Ilahi, salimil ummah. Ya.